kita lihat bagian toiletnya, minibar PO Palala. Ini masih plat profit nih. Ini bakal jadi halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Kotalitas Channel. Pada video kali ini kita lanjutkan trip report pendek bersama bus Palala, Malala Jo Palala atau Malala bersama bus Palala menuju rumah makan rest area Omega. Di samping kita juga ada owner PO Palala, Om Egi. Bagaimana keseruan lanjutan video ini? Tonton terus video kita di Yudi Kotalitas Channel. Jangan lupa like and subscribe. Banyak bismania yang baru kedatangan Palala. Bersama EU04 tadi. Satu lagi nih, 01. Nih, 02. Di belakang sana 04. 4 unit hari ini di Omega. Nih, Maipi. Ini calonnya Johnny Walker. Transport. Ini suasana interior di dalam PO Palala. Sobat Bismania Yudi Kotalitas Channel. Ini unit legresnya. Ini tampilan tampak bangkunya. Setiap bangkunya punya apot audio video langsung di setiap unit PO Palala terbaru nih. SR2 Panorama. Ini kita lihat dari tampilan depannya. Output ada selimut bantal dari PO Palala sendiri. Ini yang buat unik nih. Ini lampu-lampunya nih, lampu laksana. Setiap pinggir jendelanya ada PO laksana atau kalau tampak depan PO Palala. Bagian atasnya nih, Sobat Bismania Yudi Kotalitas Channel. Ini setiap bangkunya ada selimut Palala. Palala bersama Malala bersama Palala. Nah, itu hashtag yang bakal dibangun nanti di PO Palala nih oleh ownernya sendiri. Di depan kita ada Hendrianto RW Bismania konten kreator juga. Jangan lupa like and subscribe channelnya. Ini bagian dalam bantal. Bantal PO Palala dan selimutnya. Ini PO Palala hadirkan bantalnya dengan brand sendiri Palala. Ini ada Facebooknya, Instagram, Facebook dan websitenya. Facebook, Instagramnya ada Palala Bus, Facebooknya ada Palala Bus, websitenya ada www.palalabus.id. Silakan follow dan ikuti Facebook dan Instagramnya. Dan kabarnya juga nanti PO Palala sendiri akan membuat channel YouTube. Seperti PO lain seperti ANS, MPM dan Sun. PO Palala juga segera akan hadirkan channel YouTube-nya Palala Bus. Ini bantalnya, di setiap bangku ada bantal dan selimut.
Ini untuk kenyamanan para penumpang, PT Palala hadirkan bantal dan selimut khas merek Palala dengan tarif ongkos Rp575. Untuk trayek sekarang buka jalur mudia yaitu Payakumbuh, Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solo, dan Jos, Jakarta. Dan semoga saja unit terbarunya nanti akan bertambah biar Len Padang, Lubuk Basung, Sungai Limau, dan bagian bawahnya juga akan diisi oleh PO Palala. Jadi bagi sobat penumpang setia jalur darat, silakan naik PO Palala. Oh, recommended banget. Ini PO pendatang terbaru di Sumatera Barat dengan tarif Rp575.000. Akan AC toilet, ada minibar kopinya. Setiap unit ada, ini ada TV. Setiap unitnya ada TV. TV di setiap unit PO Palala. Ini bisa dilihat. Ini TV-nya tapi tidak hidup karena di depan dimatikan. Boleh dinikmati PO Palala. Dan charger USB. USB ini ada nih, bangku merek dan USB. Dan satu lagi yang terbaru dari PO Palala nih, di setiap bangkunya ada PT Putra Transindo Mulia. Ini PT yang menaungi PO Palala, kursi dari Hai Rimba Kencana. Ini salah satu produk terbaik untuk seat bus di Indonesia. Bagi sobat bisnisnya, silakan nikmati perjalanan Anda dengan PO Bus Palala ini. Kita jamin akan menyenangkan sekali. Mantap bus Sumatera Barat. Semoga yang lainnya mengikuti dengan unit-unit terbarunya. Oke. Ini suasana di dalam kabinnya PO Palala, pendatang terbaru bus Sumatera Barat. Padang, Sumbar, Payakumbuh, Bukit Tinggi bakal diramaikan oleh PO Palala. Ini ada kursi, di setiap kursi seatnya itu ada bantal dan selimut khusus merek Palala. Khas merek Palala nih. Silakan ikuti Instagramnya, Facebooknya, serta website untuk info PO Palala terbaru di Sumatera Barat. Nih bagi yang nanya-nanya, bang lihat bagian dalamnya bang. Nih kita bisa lihat kan. Ada kamera di setiap sudutnya. Kamera, nih satu nih. Kameranya ada satu di bagian ruang penumpang dan satu alat air quality detection system. Ini alat antivirus nih, ini alat antivirus yang juga dipakai oleh sebelumnya PO Sumbar itu, yang kemarin MPM Sultan Class juga memakai alat deteksi antivirus ini. Ini PO Palala juga memakainya. Dan setiap bangku penumpang ada apot, audio videonya juga ada. Ini tidak dihidupkan karena di depan dimatikan tombolnya. Ini suasana malam di dalam bus PO Palala. Di setiap kursinya kita lihat. Nah, ini ada nomornya nih, 3A, B, dan satu lagi yang buat berbeda ini ada tulisannya PT Putra Transindo Mulia. Ini buatan Hai Rimba Kencana. Khusus dibuat untuk PO Palala, pendatang terbaru bus Sumatera Barat. Bagian depannya nih laksana. Dua anti panas nih terdapat di bagian depan laksana. Nih bacaan laksana nih setiap unitnya SR2 Panorama Palala ini. Ada, ini maksudnya supaya pantulan cahaya panas tidak terlalu merembes ke dalam kabin driver dan kru. Karena tampilan terbaru ini single glass, leluasa penglihatan dari depan untuk para penumpang dan drivernya. PO Palala juga hadirkan nuansa berbeda di setiap unitnya. Ini memiliki derlampu nih di setiap kabin interior PO Palala. Ini ada merek Legacy-nya nih, Legacy Laksana. Kita bisa lihat setiap unitnya ada CCTV nih, CCTV di tepat di atas kepalanya driver PO Palala nanti. Akan hadir terus di setiap unitnya. Ini satu lagi kamera
Mak. Iya, lanjut. Ini kamera CCTV-nya juga ada nih di bagian depan, di tepat di atas bangkunya kru Palala. Juga ada tadi bagian drivernya juga ada kamera. Nanti di belakang juga ada Rio Palala. Nah, ini dari ini bagian depannya nih, bagian depan PO Palala. Ini PO Palala Nopin 01 ini bakal jadi julukannya nanti New Anak Daro. Dengan tampilan terbaru PO Palala ini kita bisa lihat SR2 Panorama Laksana, baik karoseri Laksana. Masih plat profit putih nih, kita bisa lihat. Jadi ini ada yang ngomong, bang, SR2 Panorama ini sama seperti sana, beda pemiliknya pun beda, cuman betul sama-sama produk dari karoseri Laksana. Karena ini produk Laksana, SR2 Panorama terbaru milik Laksana. Bedanya dengan Sun Single Glass Panorama bersama Palapa, bedanya kalau SR2 Panorama Sun itu kelihatan dari depan itu sedikit menukik. Tapi kalau PO Palala Single Glass SR2 Panoramanya itu lebih tinggi. Lebih terlihat tinggi tampilan depannya. Bisa kita lihat, silakan lihat penampilan PO Sun dan PO Palala. Ini unit terbaru PO Palala, pendatang baru bus Sumbar. Dengan 4 unit, sebenarnya 5, satu lagi ada sedikit problem, makanya ditinggal, yang dibawa 4 menuju Sumatera Barat. PO Palala hadirkan unit yang baru dengan tampilan elegan. Ada ruang smoking area, legres, minibar dengan tarif 575 Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Batu Sangkar, Solo. Karena untuk rute Padang Lubuk Basung Pariaman untuk saat ini belum ada karena keterbatasan unit. Tunggu saja kehadiran unit terbarunya, nanti setelah ini akan menyusul. Manajemen dan owner belum mau mempublikasikan berapa unit lagi akan tambahannya. Di sini kita lihat huruf P yang besar, Putra Transindo Mulia PU Palala. Antar kota, antar provinsi. Tadi kita ngobrol sama ownernya, tapi admin tidak mau angkat kamera karena ada beberapa hal privasi yang tidak bisa admin gubris lewat konten kreator Yudi Kota Lintas Channel. Itu menjadi rahasia antara admin dan sang owner ketika bercerita banyak tentang kenapa bisa hadir PO Palala. Yang jelas PO Palala hadir karena keinginan hati untuk membangun kampung halaman tercinta, menghadirkan PO Palala. Bisa kita lihat ada tulisan AMCO. Ini AMCO ini milik orang Solo nih. SR2 Panorama. Ini E03 bakal jadi New Johnny Walker. Salah satu julukan yang sangat viral untuk para bismania dan bus lintas Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Bakal ada New Johnny Walker. Dair ANS Johnny Walker akan berseragam driver PU Palala dengan Opin E03 yang akan duet dengan pamannya sendiri, yaitu Ma Epi. Ini PU Palala E03, ada lagi E02 dan E04. E02 itu Senopati, E04 itu For The Cock. 4 unit PO Palala pendatang terbaru di Sumatera Barat. Dengan Mercedes-Benz 1526 karoseri Laksana Panorama SR2. Ini Palala Nopin EO02. Ini julukannya nanti For The Cock. E04 ini E02 For The Cock. 04 Senopati. Ini Senopati nanti di 04. 02 itu For The Cock. New For The Cock dan New Senopati.
ini masih plat profit nih. Ini bakal jadi, ini akan jadi nanti for the cock Novin A new for the cock Novin AO04. Kita lihat bagian toiletnya, minibar PO Palala. Dan mini kopi bar ya. Nah, ini setiap ruangan minibar ini bukan smoking area, tapi kopi area nih. Ada kamera. Jadi setiap unitnya ada kamera nih. Ini ada dispenser. Jadi bagi penumpang nanti akan disediakan kopi sama air hangat nih. Karena malam ini belum tersedia air hangat, makanya belum tampak kopi dan airnya. Ini tempat duduknya. Nah, jadi penumpang bisa duduk di sini. Ini colokannya nanti dicoloki. Colokan untuk dispenser. Ini ruangan VIP room VIP. Ruangan smoking kopi nih. Dibilang smoking area juga, kopi juga. Kita lihat toiletnya ke dalam. Ini bagian toiletnya nih. Lampunya belum dihidupkan dari depan. Ini bagian toilet dalam. Dalam PO Palala. Bangkunya bisa dilipat. Nah, ini bangku untuk para perokok berat nih. Ahli isap, ini ruangannya. Tapi di ruangan ini ada CCTV. Karena bagi penumpang yang nanti dinaikkan di sini akan terlihat di kantor manajemen PO Palala. Sobat Bismania bisa lihat. Ini ada, ini sepertinya tempat parfum tisu. Oke. Ini bagian smoking area dan smoking kopi ya. Ini ada slogannya, the best or nothing. Terbaik atau tidak sama sekali. Kita lihat review sedikit tadi PO Palala. 4 unit malam ini istirahat di rest area Omega. Para driver dan krunya nanti istirahat di hotel Omega. Ini bersama Bismania nih. Ada Om Rio Heniken. Sehat Om? Masih kuat? Itu Mak Win. Ini 4 unit istirahat di sini dulu. Amko Ampang Kualo, asli orang Solo. Ini lihat nih, spoilernya ada dua nih. Ini ada dua, tapi fungsinya hanya satu. Beda sama kalau yang di MPM itu ada yang SR2. SR2 yang julukan si jantan itu spoilernya dua berfungsi. Satu kiri kanan berfungsi. Tapi kalau PO Palala ini dipakai hanya satu. Oke, sobat Bismania Yudiko Tantas Channel, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sedikit review tentang PO terbaru Sumatera Barat, PO Palala. Semoga sukses dan jaya untuk PO Palala pendatang baru Sumatera Barat. Semoga bus-bus lain Sumatera terinspirasi dengan hadirnya bus Palala, dan seluruh bus Sumatera jaya selalu dan rami sewa. Terima kasih banyak, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.